Hari ini kita adalah pelaksanaan vaksin ketiga, di mana vaksin pertama itu adalah Sinovac, vaksin kedua adalah Sinovac, dan untuk boosternya adalah AstraZeneca atau Pfizer. Untuk sasaran vaksin kita yang pertama ini adalah booster untuk masyarakat umum ya. Tapi kita akan bagi, yang pertama kali adalah booster untuk pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bogor dulu. Jadi tiap-tiap kantor. Kenapa? Karena mereka yang pertama mendapat Sinovac. Untuk booster ini adalah 6 bulan setelah vaksin kedua. Karena yang pertama adalah yang publik yang sudah terbuka tiketnya, jadi kita melaksanakannya adalah untuk ASN atau pegawai di lingkungan pemerintah. Kebetulan di sini kita khusus untuk anggota DPRD. Oke? Gini, booster itu adalah diberikan untuk yang penduduknya itu sudah melebihi dari 80% imunisasi ya. Jadi tidak semua kota dapat booster. Nah, kebetulan Kota Bogor ini bagus, karena booster ini juga bermanfaat untuk melindungi kita semua. Karena kita juga tahu ada beberapa yang tidak bisa divaksin, itu akan terlindungi oleh kita semua. Jadi kalau saran saya ini sangat bagus sekali, karena kita bisa bekerja sama untuk melindungi kita semua, apalagi untuk penyakit-penyakit yang bisa. Kayak yang baru-baru tuh, kan ada Omikron, ada itu ya. Jadi kita bisa melindungi untuk Kota Bogor. Saya sih berharap ya untuk Kota Bogor itu sehat semua. Karena Bogor itu mengerikan ya, berbatasan dengan Jakarta. Di mana Jakarta itu penduduknya sudah bukan main. Jadi kita berharap kita dapat melindungi diri kita sendiri untuk Kota Bogor, itu saja.